Oke, kita masih di Smart New Entrepreneur Radio, masih bersama saya dan masih bareng Mas Agung. Dia ini adalah CEO dan co-founder dari Kudo, ya. Nah, Mas Agung, jadi sekarang ini begitu udah menjadi bagian dari Grab, apa yang dirasain? Ada nggak sih bedanya gitu? Mungkin banyak startup atau founder yang, aduh, suatu hari semoga juga saya bisa seperti Kudo gitu, diakuisisi perusahaan global dan seterusnya. Tapi mungkin mereka nggak kebayang nih, nanti begitu diakuisisi, wah kayaknya enak ya, duit udah banyak, jadi nggak usah ngapa-ngapain lagi nih, bisa ke kantor siang, santai gitu kan, karena udah tajir mintir gitu. Atau timnya jadi, ada nggak sih perubahan antara dulu sebelum diakuisisi sama sekarang gitu? Lebih santai nih kelihatan nih, mukanya cerah terus nih. Sebenarnya nggak ada yang berbeda, tanggung jawab masih besar dan bahkan tambah besar bahkan ya. Lebih besar ya. Jadi sebagai bagian dari perusahaan regional, Kudo punya misi juga gitu, dan misinya tetap gitu loh, nggak berubah, eksekusi nggak berubah. Bahkan tanggung jawab jadi lebih besar. Jadi kalau bisa dibilang malah lebih sibuk gitu. Tetapi okay. Sekarang kenapa misinya nggak berubah, karena balik lagi Grab itu punya misi juga sama Kudo gitu loh. Jadi gimana caranya memberdayakan Indonesia, kalau Grab melalui driver, kalau saya melalui warung. Bedanya personanya aja, tapi caranya, misinya ya sama aja gitu. Malah lebih seru sekarang. Kenapa? Okay. Karena berjuangnya bareng-bareng gitu loh. Jadi saling bantu. Saya juga jadi bisa belajar dengan ke mereka, dan engineer-engineer tim-tim saya juga bisa belajar ke mereka. Jadi sebenarnya it's more fun sih. Lebih seru ya jadinya. Oke. Boleh diceritain sedikit nggak, mungkin contoh-contohnya gitu. Kalau dulu Kudo berjuang sendirian, kalau sekarang kan intinya gini, sebuah perusahaan besar mengakuisisi perusahaan yang lebih kecilnya gitu ya, dijadikan menjadi bagian, kan pasti karena ada sinerginya kan. Bukan cuman semata kesamaan values, enggak. Tapi kan pasti di dalam operation levelnya ada yang bisa digabungin nih. Pasti. Nah, bisa ceritain nggak sekarang ini Kudo jadi lebih enak kerjanya karena Grab bantuin apa misalnya? Oke, ngerti. Pertama-tama sebenarnya bukan hanya Kudo ngebantuin apa, tetapi kita saling bantu kan pastinya. Salah satu yang menurut saya cukup signifikan adalah ketika sejak diakuisisi sampai sekarang itu, warung-warung dan kalau kita bilangnya Kudo Agent, itu bisa menjadi tempat untuk driver Grab itu mendaftarkan diri. Oh, gitu. Nice. Okay. Jadi karena itu Grab jadi bisa punya presence atau kehadiran di hampir seluruh kota di Indonesia, mulai dari Aceh sampai Jayapura, mulai dari Tarakan sampai Kupang, ada semua. Menggunakan agennya. Jadi melalui agen-agen Kudo, mereka bisa mendaftar di sana di agen-agen Kudo itu, dan setelah mendaftar ya mereka bisa menjadi driver Grab. Nah, di samping itu juga agennya Kudo bisa mendapatkan bonus referral dari hasil pendaftarannya. Oke. Nah paling gampang gini, jadi ada banyak cerita. Salah satunya misalnya di daerah Padang itu, ibunya punya warung, ibunya sudah agen Kudo, bapaknya nganggur waktu itu karena satu dan lain hal. Pertama ya suaminya didaftarin dulu jadi driver Grab. Jadi mantap. Jadi ibunya agen Kudo, bapaknya driver Grab. Oke. Nah, terus tetangga-tetangga lainnya juga jadi pada ikut. Oke. Jadi di sini juga balik lagi ketika sinerginya jadinya di situ ya. Salah satunya di situ. Jadi ketika berkolaborasi pun impact sosialnya jadi lebih besar. Iya. Dibandingin fighting sendiri-sendiri gitu. Bayangin Grab meskipun banyak duitnya, mana akan sulit sekali dan akan pelan sekali kalau mereka harus buka kantor cabang di semua kota di Indonesia. Benar sekali. Gitu kan? Gitu. Wow. Jadi dalam waktu 1 tahun kita bisa menambah lapangan pekerjaan sebesar 700.000 buat orang. Itu keren. Nah, itu trend. Itu bisa terjadi karena kerjasama ini, dan lebih dari itu adalah karena teknologi gitu. Jadi ya di sana sebenarnya
kolaborasi itu kalau dipikirin ya pasti akan lebih kencang daripada jalan sendiri-sendiri. Yo, masalah Indonesia besar kok gitu ya, nggak mungkin kita bisa selesain sendirian lah. Iya. Ya kan, paling enak dengan kolaborasi ya. Iya. Oke, ini ada @ucirdn. Nama aneh-aneh bener sih. Saya kalau Instagram tuh, Twitter tuh nama Billy Bun apa kayak milenial, gitu. Itu oh ini milenial. Saya ini maksudnya bawa apa? Jadi saya bukan milenial. Nama saya terlalu straightforward. Oke gini. Pinggiran milenial. Dari Ucirdn. Bagaimana caranya mengatur strategi agar produk kita terus menarik hati pelanggan? Atau kita lihat tren dulu? Atau kita menciptakan sebuah ciri khas? Nah, kalau dari pengalaman seorang entrepreneur sukses. Jadi, pertama-tama kita bikin sesuatu itu bukan buat gaya-gayaan. Setuju. Kita harus bikin sesuatu itu mulai dari kita mau bikin memecahkan masalah apa. Purpose-nya apa ya? Iya. Jadi nggak cuman, wah gue mau bikin bakso, mau jualan bakso gitu. Tetapi lu nggak harus ngerasain ada bakso yang nggak enak dulu. Wah terus gue mau bikin sesuatu yang lebih enak. Hmm. Ya gitu kan. Nah, sama juga dengan hal-hal yang lain. Berawal dari apa sih kalau bahasa kerennya pain points-nya apa sih buat si customer. Nah dari situ kita coba thinking. Nah yang berikutnya kita harus mikir juga apakah masalah yang coba kita pecahkan itu besar atau enggak. Jangan kita pikir bahwa wah masalahnya besar, tetapi ternyata masalahnya itu cuman dibuat-buat dirasakan oleh segelintir orang. Iya, iya. Gitu loh. Nanti produknya kita udah bikin susah-susah, yang pakai cuma sedikit, itu salah. Oke. Okay. Nah, jadi dari dua hal itu sebenarnya satu hal yang paling yang utamanya adalah kita harus ngelihat semuanya itu dari customer-nya dulu. Customer-nya mau apa baru kita bikin produknya. Dan pasti customer, keinginannya customer itu selalu berubah. Maka dari itu, kita juga harus selalu ngedengerin customer. Gitu. Jadi, gimana cara dengerin customer? Kalau yang dilakukan oleh Kudo? Paling gampang adalah ngobrol, terjun ke lapangan. Oke. Okay. Lihat apakah produk yang sekarang itu sudah bagus atau belum, sudah relevan atau belum, dan mereka maunya apa gitu loh. Jangan berasumsi dari kantor pusat doang gitu ya. Iya, jangan pernah berasumsi hanya dari data. Yang paling penting adalah being hands on di lapangan, terjun, tanya sendiri, ngobrol, dengerin. I think seorang pengusaha atau seorang entrepreneur itu bukan cuma berbicara tapi harus mendengarkan. Dan itu yang utama. Jadi gimana caranya dengerin apa yang customer pengen atau apa keluh kesah mereka. Nah dari situ kalau kita improve secara terus menerus, udah pasti akan jadi bagus. Iya, karena at the end of the day yang namanya bisnis harus bisa memecahkan masalah. Gitu. Jadi kalau kita terjun ke lapangan, kita tahu exactly masalahnya apa ya, kita akan benar-benar men-solve masalah yang ada. Iya. Balik lagi, bukan masalah yang dibuat-buat atau gitu. Masalah yang ada di kepala kita itu biasanya berbeda sama masalah yang ada di kepalanya di customer. Iya, benar-benar. Gitu. Jadi kadang-kadang kita mikir wah ini bermasalah, tapi pasti tanya sebenarnya nggak masalah kok, ribut amat sih. Iya, ribut-ribut amat sih lo gitu ya. Oke, kemudian ada pertanyaan dari @sitikansanabila. Ini giliran bener namanya susah namanya. Oke, inovasi apa yang Kudo Indonesia tampilkan karena melihat dia bilang sudah banyaknya kompetitor serupa. Dia bilang yang nomor dua adalah strategi apa yang dilakukan untuk bisa survive menghadapi tantangan kedepannya. Terima kasih. Emang kompetitornya Kudo banyak? Kompetitornya Kudo pasti ada lah. Kalau nggak ada kompetitors ya namanya usahanya kurang menarik. Iya, oke. Cuma lu sendiri yang mau gitu. Either terlalu kecil gitu kan marketnya atau ya oke. Makin banyak kompetitor sebenarnya makin bagus, di mana itu membuat kita berkaca bahwa apa yang kita lakukan itu sudah bagus atau belum. The best compliment adalah ditiru sama orang. Oke. Gitu. Tapi ada ya kompetitor pasti. Ya. Oke. Gimana sekarang kedepannya strateginya supaya bisa survive dan menjadi tetap yang terbaik? Yang pertama-tama adalah balik lagi, kita harus benar-benar sedekat mungkin dengan customer. Nah, balik lagi, kita harus benar-benar mengerti apa yang customer-nya Kudo, in this case warung-warung itu, merasa kesulitan. Kita harus terus provide itu. Okay. Dan itu nggak bisa sekaligus. Kita harus prioritize, karena banyak banget keluh kesah mereka.
Nah, yang paling gampang ya sekarang gimana caranya itu, pertama kita udah kasih bonus mereka untuk bisa berjualan barang-barang digital. Sekarang gimana caranya mereka bisa berjual, menyetok barang mereka secara fisik. Apa yang mereka beli dulu sekarang bisa dibeli melalui Kudo dengan harga yang lebih murah misalnya. Terus habis itu kita juga akan launching beberapa produk baru yang masih belum bocorin, kita bocorin, bisa disclose. Bocorin. Tapi yang paling penting adalah itu adalah hasil kolaborasi gitu. Jadi, hasil mendengar juga ya. Hasil mendengar dan hasil kolaborasi. Okay. Strategi utamanya Kudo adalah sebisa mungkin kita bekerja sama dengan yang lain. Oke. Gitu. Nggak mau sendirian ya, berjuangnya ya. Gitu. Jadi dari situ kita akan jauh lebih cepat, lebih agile. Tapi di samping itu kita juga 1+1=3 lah. Yo, gitu. Bukan 1+1=2 ya. Iya. Itu zaman jadul itu. Iya. Alright. Oke, okay, kita break dulu. Yang mau nanya-nanya bisa lewat SMS atau WhatsApp ke 08 12 11 12 959. Don't go anywhere.